Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey geng, pada video kali ni aku nak kongsikan korang. Aku nak reviewkan satu produk daripada Akoda. Masih lagi produk Akoda. Dia okay. Bagi aku step drill ni, okey, mata step drill. Apa fungsi mata step drill ni? Okay, jom kita tengok apa benda ni. Aku buka. Okay, dia datang macam ni, macam pokok Christmas. Okay, ini macam pokok Christmas ha, dia punya bentuk ni. Okay, korang nak faham tak apa dia punya step drill ni? Okay, daripada atas ni, saiz dia adalah 4mm, 6mm, 8mm sampailah 20mm. Okay, bermakna korang boleh tebuk besi sampai 20mm ha. Okey, kat sini aku nak tunjuk contoh macam mana kita nak tebuk untuk pemasangan pipe pada sinki ya. Okey. Sebelah aku ni, kat atas ni aku letak plate. Tempat ni adalah aku nak buat untuk tempat repair kepala pipe ah. Okey, sekarang ni aku nak kena gantungkan kepala pipe ni dekat sini. Okey, jadi aku nak kena tebukkan dia punya lubang ni pada sini ya. Okey. Kita nak tengok saiz lubang ni kita perlukan saiz berapa. Okey. Just kita cocok saja pada bahagian lubang ni. Kita dapat dia, saiz dia adalah ngam-ngam pada saiz 18 ha. Okay, jom kita tengok tahap kelajuan dan kepatasan dia boleh tebuk plate ni ha. Plate ni adalah 1.2mm. Okay, korang kena menggunakan drill ya. Ni drill aku. Drill murah je bang. Okay. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah tebuk sampai 18mm ah. Kita try masukkan kepala paik ni, ngam tak? Okey, 18 ni tak ngam lagi ah. Aku kena buat habis sampai 20. Okey guys. Aku dah siap tebuk dengan saiz adalah 20mm ah. Jadi, sekarang ni aku nak try masukkan dia. Okey. Okey guys, alhamdulillah. Tik masuk ah. Ini adalah sangat fit ah. Kalau korang nak agak longgar, korang boleh pakai yang 22mm pun boleh ah. Okey, dah masuk macam ni, kita just pasang dia punya lock screw pada bahagian bawah ni ah. Okey, dah siap. Okey guys, dah siap aku pasang kat sini. Jadi itulah dia cara penggunaan untuk step drill. Kita nak saiz 14, kita just buat 14 saja. Nak saiz 12, just buat 12 saja. Ikut pandai korang nak saiz apa. Okey, tadi aku tebuk untuk buat lubang skru kan. Masuk skru kecil tu aku buat 4mm saja. Okey, so far dah cantik. Alright. Okey kan? Sebenarnya dia punya kepala paik ni dah rosak. Jadi aku akan repair dia. Nantikan video aku seterusnya. Okay, itu saja perkongsian aku pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.